Al-Quranul Karim, Surah Al-Baqarah. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan dan langit sebagai bangunan, dan diturunkannya air hujan dari langit, lalu dikeluarkannya dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu. Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui. Dan kalau kamu ada menaruh syak tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka cubalah buat dan datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu. Dan panggillah orang-orang yang kamu percaya boleh menolong kamu selain daripada Allah, jika betul kamu orang-orang yang benar. Maka, kalau kamu tidak dapat membuatnya, dan sudah tentu kamu tidak akan dapat membuatnya, maka peliharalah diri kamu daripada api neraka, yang bahan-bahan bakarnya ialah manusia dan batu-batu yang disediakan untuk orang-orang kafir. Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Tiap-tiap kali mereka diberikan satu pemberian daripada sejenis buah-buahan syurga itu, mereka berkata, inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu. Dan mereka diberikan rezeki itu yang sama rupanya. Dan disediakan untuk mereka dalam syurga itu pasangan-pasangan yang sentiasa bersih suci, sedang mereka pula kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa saja, nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Iaitu, kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apa maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik. Orang-orang yang merombak perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan. Dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi. Bagaimana kamu tergamak kufur akan Allah, padahal kamu dahulunya mati, kemudian dia menghidupkan kamu, setelah itu dia mematikan kamu, kemudian dia menghidupkan kamu pula. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya. Dialah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian dia menuju dengan kehendaknya ke arah langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna. Dan dia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.